Puzzle adalah permainan yang dimainkan dengan tujuan menyusun gambar. Gambar diacak terlebih dahulu, sehingga orang yang memainkannya mencoba menyusunnya di dalam bingkai dengan menghubungkan potongan-potongan atau kepingan gambar kecil sehingga menjadi gambar utuh. Fungsi dari puzzle, umumnya sisi edukasi permainan puzzle ini berfungsi untuk melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih logika, memperkuat daya ingat, mengenalkan anak pada konsep hubungan dengan memilih gambar atau bentuk, dapat melatih berpikir matematis. Anggota keluarga. Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak. Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu dapat diberikan untuk perempuan yang bukan orang tua kandung biologis dari seseorang yang mengisi peranan ini. Kakak adalah saudara yang lebih tua yang berstatus anak kandung dari orang tua. Sebutan kakak berasal dari bahasa Melayu, yaitu lebih mengacu kepada saudara perempuan yang lebih tua. Adik adalah saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang lebih muda, yang berstatus anak kandung dari orang tua. Kakek adalah masing-masing ayah dari seorang tua, seorang. Setiap orang memiliki dua orang kakek kandung. Nenek adalah masing-masing ibu dari orang tua, seorang. Setiap orang memiliki dua orang nenek kandung. Seseorang dapat disebut sebagai nenek jika anaknya telah memiliki anak, atau dengan kata lain, ia telah memiliki cucu.